Salam olahraga. Halo football lovers, kembali lagi di channel FMTV. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berita seputar tim kesayangan kita. Gak ada Messi, Suarez pun jadi. Inter Miami beku DC United 3-1. Inter Miami berhasil mengamankan 3 poin penting usai membekukan tuan rumah DC United dalam duel lanjutan MLS Liga Amerika Serikat 2024. Skuad Gerardo Martino mengamankan kemenangan 3-1. Pertandingan ini cukup mencuri perhatian karena nama besar kedua tim. Inter Miami mulai membentuk skuad penuh bintang musim ini, sedangkan DC United adalah salah satu unggulan di MLS. Inter Miami pun tidak bisa turun dengan kekuatan terbaiknya. Lionel Messi terpaksa absen karena cedera, sedangkan Luis Suarez dan Jordi Alba memulai laga dari bangku cadangan. Kali ini DC United membuka keunggulan terlebih dahulu lewat aksi Jared Stroud di menit ke-14. Inter Miami lantas menyamakan kedudukan melalui Leonardo Campana di menit ke-24. Skor 1-1 tampak akan menutup pertandingan ini sampai akhirnya Tata Martino membuat perubahan di babak kedua. Alba dan Suarez masuk. Permainan Inter Miami berubah drastis. Suarez lantas mencetak brace di menit ke-72 dan ke-85. Membawa Inter Miami mengamankan kemenangan 3-1. Cedera Lionel Messi buat Argentina ketar-ketir. Kabar kurang menyenangkan datang dari pemain andalan Inter Miami, Lionel Messi. Lionel Messi kembali mengalami cedera yang membuatnya tak bisa memperkuat tim dalam waktu dekat. Apesnya, Inter Miami memiliki jadwal cukup padat akhir-akhir ini. Absennya Messi disayangkan oleh rekan setimnya, Jordi Alba. Jordi Alba mengaku sebenarnya ia ingin terus bermain bersama El Apulga. Namun, ia juga tak ingin kondisi cedera rekannya itu makin parah dengan memaksakan diri. Saya kira Leo memperhatikan sesuatu. Dia selalu ingin bermain dan membantu tim, tapi kita lihat saja hasilnya, kata Jordi Alba dikutip dari Inter Miami News. Saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi, tapi besok kita akan tahu lebih banyak. Saya harap itu bukan apa-apa dan dia bisa membantu kami. Dia adalah pemain fundamental bagi kami dan kami mengetahuinya, sambungnya. Sebenarnya tak cuma Inter Miami yang panik dengan masalah yang mendera Messi. Timnas Argentina selaku negara yang diperkuat El Apulga juga ketar-ketir. Pasalnya Argentina juga punya jadwal pertandingan dalam waktu dekat. Sang juara dunia akan tampil dalam dua laga persahabatan saat FIFA Matchday digelar. Tim tangguh akan menantang El Salvador dan Costa Rica dalam agenda FIFA Matchday nanti. Pertandingan melawan El Salvador akan digelar pada 23 Maret 2024. Sedangkan laga kontra Costa Rica bakal dilaksanakan pada 27 Maret. Berderetnya jadwal pertandingan Inter Miami dan Argentina membuat keadaan Messi menjadi perhatian utama. Harapan El Apulga bisa segera pulih untuk bisa tampil dalam ajang-ajang terdekat. Namun di saat yang sama, Inter Miami dan Argentina sekiranya tak mendesak Messi untuk segera comeback. Pasalnya, kondisi El Apulga sudah tak seprima dahulu. Kini, Messi sering mengalami masalah kebugaran setelah tampil habis-habisan di level klub. Cedera otot menjadi masalah paling umum bagi Messi dalam beberapa waktu terakhir. Sekiranya lebih menguntungkan bagi Argentina dan Inter Miami
menunggu hingga Messi pulih dari masalah yang mendera. Kedua tim akan mendapatkan kontribusi terbaik Messi dengan kondisi yang lebih prima. Ambisi besar Lionel Messi bersama Inter Miami mulai terlihat. Ambisi besar dari Lionel Messi bersama Inter Miami diklaim mulai terlihat saat ini. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Inter Miami, Gerardo Tata Martino. Tata Martino melihat tekad besar yang sedang diusung oleh Lionel Messi saat ini. Messi sendiri baru saja meloloskan Miami ke perempat final Piala Champions CONCACAF 2024. The Herons berhasil dibawanya ke babak 8 besar usai menang agregat 5-3 atas Nashville. Pada leg pertama, Miami ditahan imbang 2-2 oleh Nashville. Berlanjut pada pertemuan kedua, mereka mampu membekukan lawan dengan skor 3-1. Gol-gol selama 2 leg itu semuanya ada andil Messi di dalamnya. Penyerang asal Argentina itu menyumbang masing-masing 1 gol dalam pertemuannya melawan Nashville. Keberhasilannya meloloskan Miami juga menjadi langkah besar untuk membuat tim memenangkan salah satu gelar musim ini. Target sekaligus agenda utama Messi memang menjuarai MLS 2024. Musim lalu, ia gagal membawa tim terbang lebih tinggi dari MLS karena hanya bisa finish di urutan ke-14 dan gagal masuk babak playoff. Kendati demikian, LA Pulga berhasil menyumbangkan gelar Legends Cup pada musim debutnya. Hal itu dinilai belumlah cukup bagi pemain seperti Messi. Tata Martino menyadari benar akan hal itu dan melihat anak buahnya kini bertekad untuk mengulangi kesuksesan di Miami sama seperti saat ini masih membela Barcelona. Barcelona dan Messi memang telah menjadi bagian yang terpisahkan satu sama lain. Selama berkarir di sana, ia berhasil memenangkan 4 trofi Liga Champions dan 10 gelar Liga Spanyol. Dengan kondisi demikian, Messi mencoba menularkan kesuksesannya semasa di Barcelona ke Inter Miami. Para pemain nomor 1 mempertahankan cara mereka berkompetisi dan keinginan untuk menang dimanapun mereka bermain, kata Martino, seperti dikutip dari ESPN. Itu adalah sifat yang sangat menonjol dari dirinya. Saya tidak mengatakan bahwa itu mengejutkan saya, karena ini adalah periode ketiga saya melatihnya. Namun, hari ini saya masih melihatnya dengan cara yang sama seperti saat pertama kali di Barcelona. Keinginan untuk meraih semuanya yang ada di hadapannya menjadi prioritas, tutur pelatih asal Argentina tersebut menambahkan.